Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ketemu dengan saya Rama. Oke, sudah lama tidak upload video tutorial. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi cara membuat suara seperti suaranya Google ya. Jadi kita buat teks, kemudian teks tersebut akan menjadi suara seperti Google. Oke, langsung saja kita coba ya. Pertama kita coba, ini saya pakai HP Realme ya. Pakai nyalakan data dulu atau pakai wifi, kemudian buka Google Chrome ya. Kemudian di bagian pencarian ketik saja sound of text, klik. Nah, kemudian pilih yang paling atas ini ya, soundoftext.com. Berikutnya, nah di sini masukkan teks yang akan diubah menjadi suara. Saya coba ini, selamat datang di Nganjuk, misalkan seperti itu ya. Kemudian voice kita pilih Indonesian ini. Setelah itu kita klik submit. Ini. Dan kita klik play ya. Kita coba dengar suaranya. Selamat datang di Nganjuk. Oke. Kalau sudah klik download. Kita coba suara ini sudah terdownload. Selamat datang di Nganjuk. Oke, demikian ya. Jadi sangat mudah sekali ya, untuk membuat suara seperti Google. Misalkan lagi contoh lagi ya. Halo, misalkan. Halo teman-teman. Nah, misalkan seperti ini, kita contoh lagi. Submit. Kita play. Halo teman-teman. Udah bukan ya? Kalau ingin download ya, download. Terdownload. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.